pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas boleh memimpin sholat. Apa? Kemungkinan mulai pelajaran hari ini, maka kali ini kita berbakat dahulu. Dan percayaan masih dimulai. Terima kasih. Kemudian pada masa paleozoikum
stabil, tapi sudah terlihat tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme gitu. Zaman kehidupan pertama itu zaman primer. Kemudian yang ketiga mesozoikum. Pada zaman mesozoikum ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu dan bumi sudah semakin stabil. Kemudian muncul beragam hewan cukup besar seperti dinosaurus dan mamut. Ada yang pernah lihat dinosaurus atau mamut? Ada bu, itu saya tidak pernah. Itu di jalan ibu ada di jalan. Ada di jalan ada fosilnya di museum. Museum mana bu? Museum. Museum itu museum bu, mati. Ya kalau di dinosaurus kalian pasti tahu fosilnya dan animasinya. Kalau mamut itu yang gajah dan bunyinya ya. Iya. Gajah. Mamut. Kemudian yang keempat itu zaman kehidupan kedua, zaman sekunder dan zaman reptil. Reptil kayak buaya banyak banget. Buaya, ini dia. Kemudian masa sudah ya. Kemudian masanya Mesozoikum. Di situ hewan cukup besar mulai berkurang, tapi tidak punah, cuma berkurang aja. Kayak dinosaurus, namun itu mulai berkurang populasinya. Kemudian dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan quarter atau biasa disebut kala Pleistosen dan kala Holosen. Ada yang tahu kala Pleistosen dan Holosen itu apa? Nanti ibu kasih poin. Ya, Alif, boleh. Jadi kala Pleistosen itu suatu kala dalam skala geologi yang berlangsung antara 1.808.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Kalau enggak salah lebih. Ya, betul sekali ya. Ibu nanti kasih poin ya. Iya, Bu. Kemudian siapa yang tahu apa itu kala Holosen? Saya, Bu. Ya, saya silakan. Untuk Holosen sendiri, Holosen sendiri itu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung mulai sekitar 10.000 tahun dan dihitung kuat atau kurang lebih 11.430 atau setara dengan 130 tahun kalender yang lalu antara 9.460 hingga 9.319 ini. Ya betul sekali. Terima kasih kalau teman-teman yang sudah memahami dan belajar. Jadi selanjutnya pelajari apa? Selanjutnya kita masuk ke materi tertentunya kepulauan Indonesia. Ada empat faktor yang membentuk kepulauan Indonesia, yaitu yang pertama tenaga endogen, yang kedua eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung berapi. Jadi kepulauan Indonesia itu dibentuk dari tiga lempeng besar dunia. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah ini peta persebaran lempeng-lempeng yang membentuk kepulauan Indonesia ya. Jadi ini yang besar ini adalah lempeng Eurasia, ini Indo-Australia, dan yang besar itu Pasifik. Itu lempeng Pasifik. Ini peta tektonik kepulauan Indonesia. Kemudian ada tenaga eksogen, boleh tolong dibacakan. Oke, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang memiliki sifat melompat bentuk permukaan bumi masih berjalan tenaga endogen. Tenaga eksogen berasal dari tiga sumber yaitu atmosfer, air, dan organisme. Atmosfer adalah perubahan suhu dari suhu dan angin. Air, aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, pressure dan sebagainya. Lalu organisme berupa jasad reptil, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Nah ini ada contoh pergerakan tenaga eksogen di laut. Kemudian ada perubahan iklim. Boleh tolong dibacakan otak. Perubahan iklim berubah tentunya permukaan laut 60 sampai 70 meter di bawah permukaan semula.
yaitu disebut dengan paparan Sundan. Daratan wilayah timur yang menghubungkan Indonesia dengan Australia disebut paparan Sundan. Sekarang kita masuk ke materi corak kehidupan dan hasil budaya manusia pada masa praksara Indonesia. Kita sudah masuk ke materi manusia purba. Jadi beberapa tempat penting penemuan fosil manusia purba itu antara lain di Sangiran, Trinil, Maung Jawa Timur, dan Nagor. Sangiran ini juga terletak di Jawa Tengah. Ada yang pernah ke Sangiran? Apa bu? Mas sudah pernah ke Sangiran? Pernah bu. Oke, nanti buat jalan-jalan ya. Iya, jadi ini ciri-cirinya pada
lonjong ke atas, kepalanya kayak besar, tapi bangun. Dahinya lebih terisi, tenggorokannya lebih tinggi. Ditemukan di dua tempat terpisah oleh Van Corinthor dan Overton di Nardong. Ini ada bikin pindahkan Trocus erectus. Ini yang ditemukannya kayak gini aja ya, Mbak. Apakah nggak sesempurna ini yang psoriasis? Pas ditemukan ini rambutnya udah bisa jadi. Nah, ini ciri-cirinya. Berbadan lengkap, alat kemun yang kuat sekali di badannya itu 165-170 cm. Kayak manusia pada umumnya ya, kayak kalian. Alicia. Iya, wow. Kayaknya segitu. Berat badannya kurang lebih 110. Sama. Ya. Wow. Mungkin enggak gendut tapi iya. Apa gempal? Ya kayak gitu. Mukanya agak menonjol ke depan ini.
depan hanya berupa tulang punggung. Tapi ini gambarannya. Kemudian ini homoflorescensis. Homoflorescensis ini perangkatnya dari manusia. Ada yang seperti itu ya, tengkorak. Tengkorak manusia. Jadi kerangka milik manusia belum membatu atau belum menjadi fosil dengan ukuran yang sangat kecil. Diperkirakan ini homoflorescensis ini dulu badannya kecil, kecil. Tapi mukanya hampir mungkin hampir sempurna ya, nggak kayak tubuhnya kayak. Ini badannya kurang dari 1 meter, kan kecil gitu ya. Lebih cebol. Iya cebol. Jadi mati ya. Oh iya, oke, bantuin dong. Tapi ini mana ukuran ini biar? Kebanyakan bekal tuh ibunya. Siapa yang dong? Kemudian berjalan seperti di bengkel. Mungkin ya itu kayak manusia kayak kucing ini. Oh, jalannya agak merangkak. Tidak memiliki jambu, ditemukan saat kembali yang jadi yang tua karena saling nah, ini yang materi yang terakhir. Jadi pada akhir mengelompokkan semua fosil-fosil manusia purba di Indonesia ke dalam tiga kepala, yaitu Pleistosen atas, tengah, dan bawah. Jadi tadi yang sudah kalian lihat, yang sudah ibu jelaskan, Homo wajakensis sama Homo solensis itu ditemukan di Pleistosen atas. Kemudian Pithecanthropus erectus ditemukan di Pleistosen tengah. Dan Meganthropus paleogermanicus ditemukan di Pleistosen paling bawah. Itu paling berarti umurnya yang paling tua. Sekarang ibu akan mengajak kalian jalan-jalan sesuai yang ibu bilang tadi, jalan-jalan virtual ke museum Sanyo. Kalau nggak salah,
Iya, tanda. Amin. Jadi ini yang tadi ini itu fosil yang paling sempurna yang ditemukan di saliran. Yang lainnya itu kayak hampir hancur gitu. Rahminya masih seperti apa? Tapi itu masih metaforik. Iya. Dan itu baik. Ya, dia tuh wangi. Terus banget kok kayak. Jadi itu ya, baik terus yang itu bilang hampir sempurna semuanya. Tapi aku punya bulunya.
Kita udah jalan-jalan ke museum Sangiran ya? Iya, seperti apa? Tadi kemudian sekarang ibu akan menayangkan video kedua tentang jenis-jenis manusia purba. Ini lebih jelas gambarnya, gambarnya. Ini waktu sebentar, rasanya salah. Sempurna, Pak.
hampir seperti manusia pada umumnya pada sekarang, cuman kecil ya. Kecil. Nah, ini kenapa dinamakan bumbu florensis? Karena ditemukan di Flores. Oke, mungkin sudah cukup ya pemaparan videonya. Sekarang kalian silakan maju satu persatu untuk mengambil nomor, untuk mengambil nomor kelompok. Ibu tadi sudah bilang akan memberi kalian tugas. Silakan mengambil kemudian. Siapa yang mendapatkan angka sama itu berarti satu kelompok kalian. Nanti silakan jawabannya dipresentasikan. Jadi silakan maju dari yang paling. Saya. Menonjol,
dahinya juga masih menonjol selalu itu tidak seperti jenis ikan keropos. Untuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang, tingginya 1.20 sampai 1.50 cm, badannya kira-kira 30 sampai 150 cm, hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya ya,